Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bagi Lagi Anada. Hari ini kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kita sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman, Senayan. Nah ini kondisi untuk lalu lintas siang ini lumayan lancar teman-teman. Di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Ratu Plaza, majuan sedikit. Nah di sini ada apa? Sepeda yang bisa disewa. Nah, ini sepedanya. Nah ini rencananya hari ini saya akan naik MRT dari Senayan menuju ke Jatinawi. Oke teman-teman, ikutin video kita kali ini. Oke, kita jalan ya. Ini sekarang saya berada di dalam dan menuju ke menuruni tangga. Nah ini di dalam stasiun MRT Senayan. Oke, kita lanjut jalan. Oke, sekarang kita berada di dalam. Ini kita menuruni tangga lagi. Di basement. Nah, ini di dalam seperti ini teman-teman, bagi yang belum tahu ya teman-teman. Jadwal jam 13.34. Nah, ini kondisi di dalamnya. Sekarang kita menunggu keretanya datang. Kita lewat sana aja. Oke, kita nunggu di sini. Inilah kondisi di stasiun Senayan, stasiun MRT Senayan. Dan yang ini menuju ke Bundaran HI. Ini posisinya di sini. Okay. Kalau yang ini menuju ke stasiun Bulus. Ini di sini. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi waktu keretanya datang teman-teman ya. Nanti kereta datang dari arah sana. Nah, dari arah sana menuju ke sana. Oke teman-teman. Nah ini keretanya sudah mau datang teman-teman.
kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini keretanya sudah datang. Ini lihat keretanya. Oke. Kita masuk. Kita lewat pintu sini aja. Oke. Nah, ini teman-teman, ini di dalam keretanya seperti ini. Kita di sini. Oke. Seperti ini teman-teman, kondisi di dalam keretanya. Itu ke ruang belakang. Nah, ini agak sepi teman-teman, mungkin karena kondisinya siang jadinya agak sepi. Nah, ini di daerah Blok M teman-teman. Stasiun ASEAN, pintu di sebelah kanan. Sampai stasiun ASEAN. Ini stasiun ASEAN. Oke, kita sampai di stasiun ASEAN. Welcome on. This siang hari ini teman-teman. Kita sampai stasiun Blok M. Oke teman-teman, kita sudah turun di stasiun Ngajinawi. Kita akan turun naik tangga aja. Katanya mau berangkat lagi. Ya teman-teman, kita mau keluar stasiun Ngajinawi. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video kali ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.